Bertemu kembali. Jangan pandang enteng. Demikian amaran Ketua Pasukan Selangor Sharun Kalam kepada rakan sepasukannya menjelang pertemuan dengan Sam Darby malam ini. Di atas kertas, Selangor menjadi pilihan untuk membawa pulang tiga mata penuh apabila berdepan pasukan tercorot Liga Sam Darby yang masih tercari-cari kemenangan pertama. Bagaimanapun, Ketua Pasukan Sharun Kalam tidak mahu terlalu optimis, malah menghormati keupayaan lawan yang masih berhajat untuk kekal dalam Liga Super musim depan. Bagi saya, Sam Darby ini bukan pasukan belasahan. Sebab tengok rekod dia pun bukannya dia kalah besar-besar pun kan. So, maknanya sengit juga. So, kami tak boleh ambil mudah lah perlawanan dengan Sam Darby ini. Ketiadaan Robert Conway yang cedera bermakna Shahrum akhirnya kembali bersama dengan gandingan lamanya Rizal Fahmi Rosid di posisi pertahanan tengah. Kedua pemain ini menjadi salah satu rahsia kekuatan Selangor musim lalu sehingga berjaya muncul naib juara Liga Super. Produk Piala Presiden Kuala Lumpur ini merasakan persefahaman bukan satu masalah memandangkan mereka berdua sudah masak dengan corak permainan masing-masing. Bagi saya tak ada masalah sebab saya season lepas pun saya dah berganding dengan Rizal. Bagi saya tak ada masalah sebab apa yang player yang ada pun bukan. Rizal pun ada kualiti dia sendiri kan. So tak ada masalah bagi saya.